Hello, Assalamualaikum. Lama tak bersiaran kita ya. Okey, hari ini saya nak bagi 3 tips bagaimana untuk membina perhubungan. How to build rapport. Okey. So, first thing kita kena ada mindset. Ya, mindset yang betul. Okey, apa tujuan kita berkawan dan apakah value yang ada pada kita untuk kita nak highlight kan supaya kita boleh memberi value itu pada mereka. Adakah kita ni pandai berkata-kata? Adakah kita suka berkawan? Adakah kita orang yang suka berpersatuan? So, kita cari di manakah value kita ni boleh klik dengan dia. Okay, so jangan takut. Sebab kadang-kadang bila kita bertemu kawan-kawan kita di majlis-majlis yang kita tak berapa familiar, kita pun tak tahu sebenarnya peribadi dia tu macam mana dan dia ni datang daripada golongan yang macam mana. Kita nampak mungkin biasa-biasa saja, tetapi mungkin dia ni seorang yang sangat luar biasa. Jadi hati-hati bila kita berkawan, kita pastikan dulu apakah minat dia dan bagaimana value kita ini bersesuaian dengan apa yang dia suka. Alright, so small talks. Kita buat small talks. Jangan jerut terus masukkan diri kita kepada topik-topik yang heavy. Okay, yang berat. Alright, nombor dua, remember orang punya nama. Orang yang kita berkenalan tu, kita pastikan kita ingat nama dia. Dan kita sebut nama dia bila kita mention. Okay, dalam perbualan. So, kalau kata Encik Muhammad. Selalu kita cakap macam tu. So, selepas tu mungkin kita lupa sebab kita jumpa ramai orang, tapi kita boleh relate balik dengan apa perkara yang ada pada diri dia supaya kita boleh ingat. Okey, katakan Cik Muhammad yang tinggi, Cik Muhammad yang hitam manis, ada tai lalat dekat bibir. Macam mana pun kita cuba cari sesuatu yang special untuk dia supaya bila kita jumpa di lain masa, di lain tempat, kan kita boleh ingat, oh ni Cik Muhammad yang kita jumpa hari tu. Ya, saya ingat. Alright, so sangat penting sebab orang suka sangat dihargai. Okey, so nombor tiga ialah bila kita mula berbual, bila kita dah mula bagi salam, kan kita dah perkenalkan diri kita. So, apakah kita yang nak bercakap banyak ataupun kita nak dengar? Sebab kita are position yang nak memulakan sesuatu perhubungan. Jadi kita lebih banyak mendengar. Okay, so dalam mendengar itu, apa yang kita ada akan menyebabkan dia membuat keputusan sama ada ingin bersama kita atau tidak. So a lot of times is about 55% is body language. So body language kita pastikan sentiasa tegak, sentiasa berminat, cara kita bercakap dengan dia, kita tengok mata dia, kita bagi senyuman, kita bagikan excitement dan pujian. So these are the 55% of body language. 38% is tone, voice tone. Sama ada kita nak cakap, oh, cik ni datang daripada Bangi, oh, saya pernah duduk kat Bangi, ataupun, oh ya, saya ada ramai kenalan dekat Bangi, saya biasa pergi kat Bangi. You pernah pergi dekat tempat ni yang saya selalu pergi? You suka dekat kedai makan ni dekat Bangi tu, macam mana, ramai sangat orang. So, kita cari satu benda yang common di tempat yang, okay, dia duduk ke ataupun macam mana. Okay, so kita punya tone voice sangat penting untuk attract dan engage dia supaya dengar dekat kita je. Tak payahlah ingat atau nak bercakap dengan kawan-kawan yang lain. Sebab kita nak that particular moment, kita nak sesuatu yang pasti. Sama ada kita nak terus berhubung dengan dia ataupun mungkin taklah kot. Kita pun boleh berdesak juga sebab kriteria ni kena juga kepada prospek kita. Kita pun nak tengok body language dia. Kita juga nak tengok tone suara dia. Sebab dia ni seorang yang excited atau seorang yang boring kehidupan dia, kan? So bagaimana kita nak suit dengan apa yang dia ada pada ketika itu. So 7% is patah perkataan yang dia gunakan ataupun kita gunakan. Kita kena inspire orang bila bercakap supaya mereka pun seronok bercakap dengan kita. Okay, dan bila kita judge mereka pun, kita tahu mereka ni datang daripada orang yang bagaimana. Orang yang positif, orang yang
negatif, orang yang suka bercakap pasal orang. So daripada situ kita boleh judge sama ada dia qualify ke tak untuk group kita, untuk karakter kita, untuk business yang sebegini. Mungkin dia tak minat, dia jenis yang suka kontrak besar-besar, dia banyak kontak dan tak minat, I tak pandang MLM ni kan. Tapi masih ada ruang sebenarnya. Kalau dia faham apa itu network marketing, insyaAllah kan, dia akan tahu sebenarnya kita semua buat network everyday. Di tempat kerja pun kita network juga. Network dengan bos kita, network dengan staff kita, network dengan klik kita. So, bagaimana kita memakmurkan networking ni terpulang kepada kita. Betul tak? Okay, so dengan itu saya tinggalkan anda dulu. Semoga sukses dalam perhubungan. InsyaAllah kita sambung lagi kemudian. Okay, Assalamualaikum. Bye.